Oke sahabat semua, ini adalah sedikit informasi untuk teman-teman yang non resmi ya, untuk yang swasta. Jadi untuk teman-teman pekerja ilegal itu informasi dari imigrasi Korea bahwa akan diberikan keringanan yaitu pembebasan denda ketika meninggalkan Korea Selatan secara sukarela jika lo melakukan vaksin paling lambat tanggal 31 Desember 2021. Oke, peraturan ini berlaku bagi yang udah menerima vaksin. Ini terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2021. Jadi intinya kalau udah vaksin 2 kali kemudian ingin pulang sukarela, jadi nanti akan dibebaskan dendanya karena denda itu variasi tergantung dari masa lamanya teman-teman itu swasta. Misalnya udah kontrak pertama 4 tahun 10 bulan atau 2 tahun kemudian kabur dari perusahaannya atau awal mula ke Korea dengan visa perikanan ya, kemudian kabur ingin ke bekerja di pabrik kayak gitu. Nah nanti berapa lama waktunya swasta itu dendanya itu nanti ditentukan oleh imigrasi Korea. Karena informasi dendanya itu aku nggak tahu juga, karena detail itu di imigrasi Korea Selatan ya. Nah terus juga untuk masalah dulu kan banyak tuh yang ketangkep ya, maksudnya tuh ditangkep imigrasi kemudian di blacklist. Nah kalau statusnya udah di blacklist itu nggak mungkin bisa masuk ke Korea lagi karena udah di blacklist, datanya tuh udah merah ya, udah nggak bisa masuk ke Korea. Tapi kalau ini yang pulang sukarela itu bisa masuk lagi ke Korea. Ini peraturan imigrasi, ini peraturannya banyak apa itu panjang ya keterangannya, tapi intinya adalah menyerahkan diri kemudian ingin masuk Korea lagi misalnya dengan jalur ujian CPT, nanti pas ada penempatan itu bisa masuk kembali ke Korea. Itu adalah informasi dari imigrasi Korea Selatan. Untuk ininya aku taruh di samping ini ya, nanti teman-teman bisa dipelajari sendiri kalau karena detailnya panjang sih. Jadi intinya tentang itu aja untuk teman-teman yang pulang sukarela nanti bisa masuk kembali ke Korea. Batas waktu penyerahan diri sampai 31 Desember 2021. Ini adalah informasi dari imigrasi Korea. Nah mas, emangnya banyak yang pulang mas? Kalau lihat keadaan sekarang di rumah lagi PPKM begini mungkin gak tahu juga sih, karena itu kebijakan dari teman-teman sendiri sih. Ini adalah informasi karena banyak yang bertanya juga di Instagram masalah ini ya. Yang pulang sukarela tuh gimana mas? Kalau pulang sukarela biasanya bisa masuk Korea lagi kayak gitu ya, karena setiap peraturan itu setiap tahun itu beda-beda. Oke, itu adalah informasi yang bisa aku share ke teman-teman semua mengenai peraturan yang teman-teman swasta ya di Korea. Oke, baik, saya dari Degu Korea Selatan, Musuna TV, sehat-sehat semuanya teman-teman, sampai jumpa di Korea Selatan.